Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel sini. Ya teman-teman, untuk hari ini tanggal 20 Desember 2020 saya berada di Pasar Hewan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Ya, seperti yang kita lihat ini teman-teman ya, ada bibitan ini untuk cempe-cempe Jawa Randu. Nah, ini ada 4 ekor teman-teman ya, 1, 2, 3, dan 4. Ini punya Mas Yusuf. Ya, ini saya sudah berbincang-bincang teman-teman. Ini jantan semua. Terus untuk harganya itu 1.750.000-an. Jadi 2 juta kurang seperempat. Ya, seperti ini cempe-cempenya. Ini masing-masing untuk umurnya ini yang saya belum tahu ini teman-teman ya. Kita tanya dulu sama Bapak ya. Umurnya piro ya Pak? 3 bulan. 3 bulan ya, rata-rata ya. Ya, untuk umurnya 3 bulanan teman-teman. Seperti yang saya kira tadi, ini umurnya sekitar 3 bulanan. Ya. Cempe Jawa Randu jantan umur 3 bulanan, harga 1.720.000 di Pasar Hewan Weleri hari ini ya, tanggal 20 Desember 2020. Ah, itu videonya Mas Yusufnya. Ya, sekarang kita cari lagi untuk cempe-cempe yang lain. Satu sama dia ikan lawet. Kalau hitam, ini kan. Lanang bocok. Lanangnya loro totok. Lanang loro totok. Telu. Telu. Gak bocok kafe. Payu kafe lanang lebih payu buat anaknya telu. Lanangnya sih kerek loro. Umur berapa rata-rata ki? Iya nasi umur orang lo nih. Telu papat. Ora sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya, rata gede ya. Ya, untuk umurnya 3 bulanan ini cempe-cempenya Jawa Randu punya Kang Nawir. Harga berapa ini yang betina, Kang? Ini sekitar 1.000-an. 1.000-an. Iya. 1.000-an untuk yang 1.000-an. Untuk yang betina, teman-teman. Angkutan saya Ini bentor ini. Ya, teman-teman saya yang harga 1 jutaan ini teman-teman ya. Benar. Ya. Ini teman-temannya Mas Nawir itu teman-teman ya. Iya. Itu yang lainnya mana ini Mas? Ini ya. Ini semuanya teman-teman. Ya, ini juga 1.000-an ya Mas ya? Ya 1.000-an ini. Calon ban super ini. 1 jutaan harganya ini teman-teman untuk cempe betina. Yang umur 4 bulan. Ya. Yang jantan mana ini Mas? Yang jantan mana ini? Tinggal 2 itu. Tinggal 2. Yang itu berapa Mas? Ini 1.700, ini 2.300. Oh ya, yang ini 2.300. Yang itu 1.700. Ini untuk bakalan jantan nih teman-teman. Cukup mantul juga ini, kayak anak-anak senduro ya. Nah, ini tuh yang gede lagi. Oke, untuk Mas Nawir ini spesial membawa bibitan dari betina dan jantan ya. Untuk penjualannya baik di Pasar Hewan Weleri ataupun Pasar Hewan Sportjo.
sedikit dua. Nggih. Iku lanang wedok, Pak? Wedok kabeh, Pak. Sewelasan berarti. Sewelasan berarti. Iya, 1.300.000. Nggih. Ini 1.100.000. Gede-gede ya, Pak? Gede-gede ya. Nggih. Umur berapa ini, Pak? Paling 5 bulan. 5 bulan nggih. Iya. 5 bulanan ini, teman-teman. 1.100.000 punya Bapak E. Masih punya Kang Lisin, kakaknya Kang Lisin, Kang Lawir ya. Ya sudah cukup siang dan persediaannya juga sudah sedikit sekarang ya. Jadi itu aja untuk referensi harga cempe betina maupun jantan di pasar hewan Weleri hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu Jos Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan kalau teman-teman minat, ini nanti saya akan taruh nomor teleponnya Mas Yusuf. Ya, oke. Oke. Oke, Pak. Tak nyuwun gambare, Pak. Gambare tahun itu, oke. Ya, ini ada lagi, teman-teman ya. Kita langsung shoot aja. Ini bapaknya menawarkan 2.500 dua ekor. 1.200 saya coba. Setunggale maksudnya. Awe loro, nggih. Ya, 25, 2.500 ya. Menurut gambare tok niku, Pak. Nah, ini ada lagi ya. 2.500 dapat 2 ekor, tapi ini harganya mungkin yang satu ya sedikit, yang ini agak kecil harganya ya. Jadi untuk nggih. Jadi teman-teman untuk referensi harga cempe betina ataupun cempe jantan yang dijual di pasar hewan Weleri hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu Jos Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali teman-teman minat, nanti akan saya taruh nomor teleponnya Mas Yusuf dan nomor teleponnya Mas Wisin ya.